guys, kalian mau tahu cerita nggak? Jadi kan ini kan si Pia kan duluan ya main di sini. Dia tuh udah menjelajah kemana-mana. Terus tadi aku masuk kan, aku nanya, Pi kamu di mana gitu. Dia jawab koordinatnya, iya aku ada di daerah 3000, X-nya 3000, oke lah. Gue dari minus 1500-an ke arah 3000. Udah sampai tuh, mau sampai tuh. Udah 2800 sekian lah. Terus abis itu waktu Naya masuk, Pi, bentar Pi coba kirim lagi koordinat lu. Di SS-in kan tulisannya tuh minus 3000, coy. Maksudnya apaan? Gue enggak paham ini. Dia bilangnya enggak ada minus. Yang bener aja lu. Aku kan tidak tahu menahu ya soal game ini gitu. Harus gimana-gimana dulu. Nah, terus jadi aku tuh jalan, guys. Huh? Real. Aku tidak bermaksud teman-teman. Gue jalan menyeberangi samudra, gue berenang. Terus benar-benar pas aku udah di dia, aku kayak bingung. Kenapa dia enggak pakai perahu gitu? Karena aku enggak bisa bikin. Dengar, karena dia tipe yang berotak senku. Jadi dia sebelum memulai perjalanannya, dia mencari makan dulu, membuat kasur, membuat perahu, mencari kol, membuat furnace gitu-gitu kan. Kalau tanah